Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari dinamo mesin jahit kecil, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita injak pedalnya, dia tuh susah respon. Nah, seperti ini. Susah respon. Jadi simak terus tutorialnya sampai akhir. Di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah di sini ada baut. Nanti saya cek. Nah, di sini ada baut. Ini diputar aja pakai tangan atau kalau keras pergunakan obeng minus atau obeng plus juga bisa di sini. Apa aja ini bautnya bisa masuk kok. Nah, putar lebih kedalamkan seperti ini atau pakai tangan kalau misalnya ininya tidak terlalu macet, bautnya bisa diputar pakai tangan. Lalu tes. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penyebab kenapa pedal dinamo ini susah sekali respon. Jadi diinjak full pun kadang-kadang tidak connect. Pertama di area ini teman-teman harus cek. Nah, untuk hal yang kedua, kalau misalnya pedalnya tidak nyala, teman-teman bisa dibuka. Nah, di sini bisa dicek. Jadi untuk mencungkil teman-teman di area sini. Jadi ini kan ada. Nah, di sini adalah penahannya. Ini ada penahannya, dia masuk ke area body. Ini bagian belakang ini yang kita buka. Nah, di sini adalah tempat kita membuka. Gunakan obeng seperti ini. Cungkil bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, tarik aja seperti ini. Nah, ini bagian dalam dari dinamonya, teman-teman. Hal pertama yang harus teman-teman cek adalah di sambungan kabel ini. Jadi cek aja di bagian kabel ini, salah satunya mungkin ada yang tidak nyambung. Kalau misalnya nyambung, berarti kemungkinan di area sini. Kemungkinan di area sini, teman-teman. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatkan. Ini adalah plat. Plat ini dia masuk dan menyentuh ke arang. Arang ini nanti connect lagi ke bagian setrum. Jadi setrum ini massa dan arusnya ini bakal ketemu karena si plat ini masuk menyentuh di arang ini, arang yang dalam ini. Nah, di sini ada baut kecil, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada kuncinya, kita bisa mempergunakan area tang. Kita bisa longgarkan baut keduanya supaya bisa menggeser platnya ke area lebih mendekati arang yang ini. Jadi si plat ini misalnya terlalu menjorok ke area kiri, dia longgarkan terus dia dorong ke arah kanan supaya lebih mendekati ke arang ini, cuman jangan sampai menyentuh. Karena menyentuh cuman di saat kita menekan pedalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh. Kita longgarkan, putar bautnya. Putar bautnya ke arah kiri berlawanan dengan jarum jam. Nah, kita longgarkan. Nah, setelah dirasa longgar, kita tinggal dorong. Nah, ada pergerakan sedikit seperti ini. Kita tekan ke arah kanan. Tekan pakai tangan dan kita kencangkan lagi sedikit. Hal yang selanjutnya, setelah tadi baut yang ini kita ulang, terus kabelnya kita cek sambungannya ada yang putus atau tidak antara dua kabel ini adalah massa dan arus. Nah, yang ketiga adalah di pergeseran plat. Itu adalah hal ketiga yang harus teman-teman cek. Terus yang keempat adalah di area arang. Kita buka dulu, teman-teman. Nah, di sini ada untuk membuka bagian arang ini, kita buka dulu bagian pedalnya. Injakan pedalnya, kita buka dulu injakan pedalnya seperti ini. Nah, diangkat aja seperti ini, injakan pedalnya kita buka. Terus di sini ada baut yang kita bisa buka dengan obeng minus atau plus. Kita longgarkan dulu. Bautnya udah copot bagian yang ininya dua. Nah, ini seperti ini sudah copot, teman-teman. Tinggal kita angkat. Nah, seperti ini kita buka dulu bagian sini biar tidak menghalangi pergerakan. Nah, seperti ini cara membukanya, perhatikan. Nah, seperti ini terus kita longgarkan yang bagian sini. Nah, pakai kunci 7 pas. Kunci 7 pas kita longgarkan.
karena ternyata pakai tang itu sedikit susah. Nah, seperti jangan sampai copot supaya bisa dibuka aja seperti ini. Nah, sini bisa lihat teman-teman. Ini adalah koin arang, arang koin bustel. Nah, seperti ini. Kadang dia ada yang patah seperti ini nih. Teman-teman bisa cek. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah koin-koinnya. Kita cek satu persatu. Kalau ada yang patah ini harus ganti. Ini adalah biasanya yang menjadi penyebab kenapa konektornya kurang bagus. Ada di toko alat jahit kok, cuman saya lupa harganya berapa. Seperti ini. Nah, seperti kemasan ini biasanya saya udah dikumpul-kumpul teman-teman. Ini adalah arang koin yang telah saya beli. Nah, seperti ini. Bentuk-bentuknya seperti ini. Seperti ini. Jadi untuk mengganti koin-koin yang patah seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau teman-teman bisa cek semua. Kita longgarkan dulu, kita buka dulu biar tidak menghalangi. Seperti ini. Kita buka dulu semuanya biar kelihatan. Di sini koinnya sudah saya bongkar. Nah, ini adalah arang-arang koin yang tadi kita bongkar dari wadahnya sini. Tinggal kita cek, ada sebagian yang patah, satu tadi ada yang patah, ini tinggal lempengan kecil. Tinggal kita pasang lagi. Caranya adalah yang bagian konektor awal kita sumbatkan dulu. Terus kita masukkan koinnya satu persatu. Seperti ini. Sampai benar-benar full. Patokannya sampai benar-benar rata di permukaan wadahnya ini, teman-teman. Nah, cara pasangnya seperti ini. Teman-teman pasangkan seperti ini. Pasang lagi bautnya. Putar dulu pakai tangan seperti ini. Nah. Seperti ini. Nah, patokannya harus ini bagian plat penutupnya harus rata seperti ini biar tempat untuk menahan koinnya pas. Setelah itu kita kencangkan pakai kunci pas 7. Nah, sudah selesai. Cara mendeteksinya sudah selesai. Nah, itu dia tadi 4 faktor, 4 cara untuk mendeteksi dari pedal dinamo yang biasanya susah sekali menyala, susah sekali connect. Padahal misalnya teman-teman tahu ini dinamonya masih keadaan bagus, masih bisa nyala seperti itu. Nah, untuk mendeteksi seperti tadi, tinggal kita langsung pasangkan. Setelah tadi kita kencangkan, tinggal kita pasang dulu di area sini. Caranya biar teman-teman bisa lihat. Masukkan dulu seperti ini, luruskan. Luruskan seperti ini. Lalu putar. Nah, lalu putar seperti ini. Nah, sudah itu kita pasang bautnya. Seperti itu. Nah, pasang bautnya di sini, teman-teman. Kita pasang bautnya biar pas. Nah, seperti ini. Yang satunya lagi juga sama. Setelah kita pasang bautnya, murnya kita kencangkan di area bautnya bagian depan. Kencangkan seperti ini. Sama yang satunya juga kita kencangkan biar masuk ke bautnya. Nah, sebelum kita kencangkan benar, kita posisikan dulu biar rata. Ini kan bisa digeser nih. Nah, kita simpan di tengah-tengah. Nah, baut ini harus berada di posisi tengah karena ini bisa digeser seperti ini. Nah, setelah pas tengah, kita pegang wadah arangnya, terus kita kencangkan. Nah, setelah kita pasang, tinggal kita pasang di plat tutup bawah. Tutup bawahnya kita pasang, masukkan
seperti ini. Nah, yang pertama dimasukkan adalah yang lubang kecil ini. Nah, ini penahannya. Nah, ini penahan dua ini harus masuk dulu ke sini. Masukkan. Setelah masuk seperti ini, kita dorong di area paling sebelahnya lagi. Nah, seperti ini. Sampai penguncinya pas. Nah, penguncinya ada di lubang kecil ini, teman-teman. Nah, penguncinya pas, berarti udah pas untuk pemasangan bagian area belakang. Untuk pemasangan atas, nah di sini ada biasanya untuk penahan. Biasanya dia ada di penahan plastik ini, ada di sebelah, dalam keadaan posisi dinamo seperti ini, ada di sebelah kiri. Pasang. Caranya kita tekan dulu. Nah, kita tekan dulu bagian sini. Lalu kita masukkan lubang yang satunya. Kita dorong, nah seperti ini, terus kita tes. Nah, sedikit aja dia udah respon, teman-teman. Nah, kan? Nah, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.